Memang gue memang gue dibesarkan broken home gitu, maksudnya background gue kayak gitu. Nah, itu kelas 1, itu baru kelas 1 SMP. Kelas 2 SMP ya, gue pertama kali nyobain ekstasi sama nyokap gue. Itu jadi nyobain itu di Mile. Milenium ya? Iya. Aduh, itu gokil. Tunggu pertama lu ke Mile aja sama nyokap udah. Iya, itu udah aneh. Udah aneh, Pak. Welcome to Cameo Project. Tekan tombol subscribe-nya yang warna merah ya. Nah, jangan lupa juga pencet tombol lonceng biar dapat notifikasi. Langsung, cus. Halo. Halo. Lagi nih seput nendang. Itu acara kita yang enggak salah ke Cameo Project. Oh iya. Oh. Cameo Project aja tingkat kelakuannya cuma di sini. Wah. Tapi gue suka banget sih ini POV. Oh lagi menjilat nih. Enggak, kategori bokep terbaik. Kita jangan ngomongin porno gini deh. Kita sebenarnya kesini pengen ngebahas tentang apa lo? Semuanya ini berhubungan dengan kenakalan-kenakalan remaja. Kenakalan remaja. Dan emang harus tahu nih batasan-batasan kenakalan remaja itu apa aja lo? Memang. Memang harus tahu. Enggak, kalau lu hidupnya soalnya enggak ada batas. Jadi baru mau tahu sekarang? Baru mau tahu. Oke, ya di saat sudah hampir terlambat. Itu enggak boleh. Itu. Sebenarnya kan batasannya kan jelas ya. Kalau misalnya lu udah ngelanggar hukum ya enggak boleh gitu. Nah, tapi kan ada nih kenakalan-kenakalan yang sebenarnya kalau misal kita nggak ngomongin kenakalan yang melanggar hukum lah, karena kan itu ya kayak udah penjahat namanya. Iya, itu membunuh gitu. Kriminal. Udah kriminal lah gitu. Nah, gue tuh dulu pernah dibiar nggak dibolehin masuk karena gue pulang lewat dari jam 6. Maghrib ya? Pagi. Iya. Enggak. Sore. Habis langsung sekolah. Iya, langsung sekolah biasanya. Lu jam 6 sore udah gak boleh masuk? Ya itu waktu gua SMP tuh gua sampai di teras itu ada sampai jam 8 gua di situ. 2 jam tuh? Ya 1,5 jaman lah. Oh itu sanksinya ya? Sanksinya, iya gua sampai nangis-nangis gua gak dibukain. Emang nyokap gua kan agak-agak ya. Hah? Nyokap gua tuh wah ngeri deh. Mungkin karena gitu kali ya, single parents. Terus habis itu mesti ngurusin dua anak gitu kan, yang buat nyokap gue itu emosi langsung naik. Nah, nyokap gue itu dia tuh atlet tenis nggak jadi. Oh, maksudnya apa tuh? Oke. Okay. Jadi suka main tenis tapi nggak jadi atlet gitu. Oh iya. Yeah. Nah, jadi kalau misalnya mukul, pakai belakang tangan. Kalau misalnya orang tua yang lain bukan atlet tenis ya kan, atau nggak pernah main tenis orang tuanya. Tempeleng gitu. Iya. Nyokap gue pakai kuda-kuda. Oh gitu ya. Ancang-ancang kekuatan ya. Ancang-ancang tes. Pak. Gitu. Pernah di smash juga? Enggak. Smash. Coba kamu lompat dikit, lompat. Suruh lompat. Supaya enak nih tempelengnya nih. Ya itu paling bandelnya gue lah. Pada masanya ya. Pada masanya. Itu SMP kelas 1. Oh, SMP kelas 1. Terus apalagi? Boleh gantian dulu gak? Boleh. Kalau gua dulu itu paling bandel gua main warnet itu paket malam dulu. Paket malam? Paket malam itu 10 jam. Waduh. Okay. Ya, jadi misalnya dari jam 10 malam, enggak 10 jam, dari 10 malam sampai jam 6 pagi. Itu paketnya berapa tuh 8 jam tuh? 10.000 dulu. Pantesan rame warnetnya malam-malam ya? Kalau paket malam, paket pagi tuh murah. Itu mah. Kalau paket pagi tuh jam 6 sampai jam 11. Gitu. Jadi gitu hidup kita, paket malam, paket pagi, iya. Tipes, paket malam. Paket malam, paket pagi, tipes, repeat. Gitu ya. Iya. Ya sebenarnya kan orang tua lu harusnya enggak khawatir ya kalau misalnya lu pulang pagi ya. Kenapa? Karena lu cuma di warnet doang, lu kok enggak kemana-mana. Tapi kan enggak tahu, bisa aja ada maling, bisa aja pas pulang ke rumah tiba-tiba ditabrak angkot, kan enggak ada yang tahu. Iya benar-benar. Kalau malu kan penting banget nih dalam acara ini. Kenapa? Oh iya. Ya makanya kenapa juga kita ngajakin lu juga ya. Karena kan memang kalau misalnya ngomongin topik ini tuh identik dengan Marlo ya. Kagak. Ada, kan? Jadi kalau misalnya lo ketik di Google search gitu kenakalan remaja, maksud Anda Marlo? Gitu. Oh, iya, ada Marlo. Gitu. Gimana? Ada muka gue gini. Kenapa sip? Oke, mantap. Kalau Marlo apa? Hidup gue nggak gitu nakal sih. Cuma paling nggak sih punya banyak tato.
Oh iya. Nah, ini iya. Satu-satu tuh melambangkan satu kenakalan. Oh iya. Satu badan gue full. Iya. Tapi malah tuh NATO tuh enggak ketahuan tuh. Iya. Pertama kali dia NATO nih. Oh, iya? Baru yang lain ngikut. Kagak. Karena gue paling gede dulu. Kalau gue paling gede kuliah di Malaysia, pulang-pulang punggungnya ada tato. Gue gak mau kalah kan. Gue pulang sekolah ada tato tiba-tiba. Goblok. Gue masih kelas 1 SMA tuh itu. Tato pertama gue di dada sih. Oke. Okay. Jadi pertama tanggal lahir gue. Nah. Tato kedua. Kenapa lu suka lupa tanggal lahir? Iya, dia lupa. Gitu. Gue ulang tahun. Baru inget. Tato kedua, sekarang gue takut dimarahin kalau ketahuan. Gue tulis nama bokap nyokap. Oke. Cari aman. Iya, supaya kalau, kok kamu tatoan? Ini nama ayah ibu. merembet ke sini semua. Iya. Jadi ini cuman itu aja ya, waktu apa bokap nyokap nama terus dibolehin baru. Sebenarnya intinya lah. Dibolehin, gak ketahuan. Kita baru ketahuan tahun lalu. Iya. Hah? Percaya gak? Hah? Tahun lalu. Lu baru ketahuan tatoan yang segini ini, baru ketahuan tahun lalu. Jadi 3 tahun kita nutupin. 3 tahun. Iya lah. Dari 1 SMA. 2012. Terus gimana caranya lu 7 tahun? 7 tahun. Kita pakai lengan panjang terus kemana-mana nih, pakai hoodie kayak gini nih. Ke Bali, ke pantai pakai hoodie gini. Wow, perjuangan. Pendek. Iya, tapi pendek. Ini dia. Ini gua kancing sampai sini. Serius. Kita enggak bisa pakai kaos yang agak-agak turun-turun gini. Jadi kayak full deh sih tanya, kenapa kok enggak mau berenang? Takut hitam. Pokoknya pakai long sleeve dulu. Pakai long sleeve takut hitam. Tapi lu sadar kalau lu tidak putih-putih banget juga kan? Iya, makanya kayak padahal udah hitam jadi kayak takut hitam. Pernah dicurigain enggak sih? Pernah. Apalagi nyokap bokap tuh main Instagram. Mm-hmm. Jadi kayak dia pernah ada lihat foto kayak, "Maro, itu tangan kamu ada tato ya?" Oh, temporary. Temporarynya berapa lama? 6 tahun. Dari 6 tahun kemarin. Iya, 6 tahun kemarin. Pernah ditanyain gitu kayak, "Kenapa sih kok pakai lengan panjang mulu?" gitu. Enggak apa-apa, emang suka aja gayaku gini gitu. Karena buat gua waktu bikin tato itu tanpa suruhan orang, tanpa ajakan siapapun, karena gua suka aja, buat gua itu seni. Tapi ibu sama ayah gue tuh gak suka. Jadi buat merespek kagak sukaannya mereka, gue gak menunjukin ketika lagi bareng. Iya. Tapi ketika udah ketahuan mereka juga biasa-biasa aja. Cuman kayak, karena ayah ibu udah bilang gak suka gini-gini gitu. Gue bilang iya. Jadi gue gak pernah kalau jalan-jalan tuh pakai lengan pendek gitu-gitu. Yeah. Betul. Tapi pokoknya nyokap gue gak pernah tuh ngomong kayak gitu. Hah? Karena memang tidak ada juga ya. Maksudnya mereka tidak ada. Ini udah boleh bercanda kayak gitu nggak apa-apa? Boleh dong. Karena gue udah menerima diriku. Memang gue memang gue dibesarkan broken home gitu. Maksudnya background gue kayak gitu. Nah itu kelas 1, itu baru kelas 1 SMP. Kelas 2 SMP ya, gue pertama kali nyobain ekstasi sama nyokap gue. Serius, itu gue kelas 2 SMP. Pil. Iya. Sama nyokap berdua? Sama nyokap. Apa? Potekan gue. Bilangin nyobat batuk kalau gimana? Enggak dong. Gue mana tau. Kok obat batuk? Seriusan? Serius? Itu di mana? Itu, jadi nyobain itu di Mile. Mile. Milenium ya? Iya. Aduh, itu gokil. Tunggu pertama lu ke Mile aja sama nyokap udah aneh. Iya, itu udah aneh. Udah aneh, Pak. Jadi kan ya memang, ini kan dulu ya. Itu jadi memang dulu tuh ya nyokap gue tuh suka kayak gitu-gitu. Mungkin kan gini ya, visual banget single parents, gue menerka-nerka aja nih. Karena single parents di Jakarta stres kan. Maksudnya, padahal di zaman itu, ya di zaman itu kan belum ada sosial media kayak sekarang. Cuman mungkin untuk nyokap gue yang punya background, sebenarnya backgroundnya dia tuh bukan wanita karir, backgroundnya dia adalah ibu rumah tangga. Okay. Dan waktu cerai, itu kan, jadi kan, wah banyak banget penyesuaian dan mesti menghidupi dua anak nih yang dibawa. Okay. Gitu, jadi mungkin tingkat stresnya cukup tinggi lah. Nah, salah satu pelampiasannya adalah ya mungkin dia make. Oke. Okay. Gitu. Umur berapa? Kelas berapa? Itu gue kelas 2 SMP. Kelas 2 ya. Kelas 2. Gue SMP. Gue SMP tuh umur 15. Jadi gue tuh mulai ngerokok tuh dari kelas 6 SD kan. Tapi ini sama nyokap lu juga ngerokoknya? Enggak, gue ngerokok sendiri. Oh, sendiri. Okay. Terus abis itu ketahuan sama nyokap gue kelas 1, terus dibolehin. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa gitu. Terus abis itu malah di kelas berapa ya? Di kelas 1 itulah, kelas 1 kelas 2 tuh nyokap gue bilang, "Cak, lo kalau misalnya pengen minum-minum, lo jangan minum di luar, minum di rumah aja," gitu.
Jadi gua minum-minum ya, ini minum-minum kan. Iya. Mabuk gitu maksudnya. Oh, iya, mabuk. Karena nyokap gua kan demen banget ngebir kan. Okay. Gitu. Okay. Gua enggak pengen lu minum luar terus habis itu enggak sadar kenapa-kenapa gitu pas jalan pulang kenapa-kenapa gitu. Make sense. Make sense. Make sense. Yeah, make sense. Betul. Memang semenjak itu gua minum-minum di rumah terus. Terus ini ceritanya kenapa bisa diajak dugem? Ya diajak aja mau ikut mama enggak ke Millennium gitu. Ya gue bilang ya hayu lah terus habis itu kan ya udah ya ngerokok apa segala macam kan bareng terus habis itu ditawarin lah gitu. Dia bilang katanya gimana? nyokap gue tuh pemikirnya gini, daripada lu nyobain sama orang lain mendingan sama gue gitu. Filosofi yang gokil. Nyokap gue tuh gokil. Agak awkward ya. Lumayan. Gokil bro, jangan macam-macam sama nyokap gue. Wah aman saya. Nah, mungkin gitu. Sama, nah. Tapi gak jauh beda sama prinsip ibu kita. Iya. Ibu kita mendingan daripada kamu jadi anak ibu mending jadi anak orang lain. Kembali lo. Itu kembali. Kebalik sih. Itu kembali. Saking sedihnya tuh kayak kita nakal soalnya. Nah, nyokap gue gitu. Jadi lo pengen tahu kan rasanya gitu. Lo belum pernah nyobain ya. Memang gue belum pernah nyobain. Ya ini lo cobain. Terus habis itu daripada lo nyobain sama orang lain mending lo nyobain. Coba apa rasanya? Ship dong. Ship dong kan. Dulu. Dulu. Kalau mati tahu. Cuman kalau nggak kalau ngeliat itu ya. Maksudnya gini. Disebut kenakalan itu kan ada parameternya kan, ada standarnya. Standarnya itu paling dekat berarti orang tua. Kayak tadi kan, lu nganggap pokoknya tato ini nakal karena orang tua lu enggak suka. Oh iya, iya. Nganggap kan nakal. Sama kayak Eca, buat dia mungkin dia estasi itu bukan sesuatu yang nakal karena standarnya memang di situ. Tapi akhirnya sekarang gua tahu bahwa itu melanggar hukum dong. Betul. Nyokap gua itu bisa kena berapa tahun itu. Terus habis itu ngajak anak di bawah umur lagi. Walaupun memang anak sendiri. Ya, gitu. Tapi udah lewat sekali udah. Udah itu lewat. Tidak, enggak ada dipermasalahkan ya, tidak ada dipermasalahkan. Ya karena itu kan standarnya di situ. Ya. Walaupun dia melanggar hukum, tapi mungkin buat mereka itu bukan bandel. Di keluarga itu mungkin bukan kenakalan gitu loh. Nah sama kayak gue, kayak bokap gue itu kan pemuka agama ya. Pendeta. Ya kan, berarti kalau image-nya tuh anak pendeta tidak boleh macam-macam gitu kan. Tapi emang lu macam-macam? Gue enggak, makanya gue tuh gue anaknya bener-bener lurus-lurus aja. Cuma waktu itu, waktu SMP, gue tuh penasaran sama tindik. Oke. Jadi gue... penasaran gitu kan, gue iseng aja gitu kan, gue bilang gitu kan, gue kayaknya tindik lucu nih gitu kan, akhirnya gue tindik bilang sama nyokap bokap gue, oh ya udah tindik aja, iya, berdua sama adek gue, kok boleh? Makanya bingung kan, nah itu gue bilang karena gue pikir waktu lo tau nggak, nyokap bokapnya mungkin ya waktu pas dia pengen tindik nih, terus nyokap bokapnya kayak, jadi Maya ngomong. Sama kita yang cupuin. Mungkin gini, udah gitu terus mau tidik nih, oh ya udah. Sewaktu gue pergi, Iya. Taruhannya taruhan. Gak mungkin. Datang tidik. Ah kalah lagi gue. Gini ya. Ya karena gue juga orangnya kan, maksudnya anaknya tuh mungkin teman-teman gue tahu, gue juga orangnya gak bisa dilarang gitu. Iya. Pasti gue akan cari cara gimana. Gue harus nih gitu loh. Gue juga nggak bakalan larang anak gue kalau misalnya pengen tindik sih. Ayah kita juga nggak larang kalau tindik. Iya. Dia bolehinnya tuh tindiknya di kuping. Iya. Terus gue suatu hari karena lagi bosannya gue tindik di bibir ya waktu itu. Terus pulang gue ngomong ayah ibu jangan marah ya kenapa? Terus aku tindik di bibir. Dah, dia nggak ngomong apa-apa. Penuh dengan kekecewaan aja ngadopsi gue. Terus kakak-kakak gue berani dia baru tindik di hidung. Iya. Jadi awal mulai tindik di bagian lain selain kuping tuh gue. Ya pokoknya harus ada satu amplop kalau misalnya dimarahin. Lah dia juga. Iya. Makanya gue beri nato. Iya. Makanan gue juga. Cari amannya gitu. Oh iya. Enaknya. Waktu itu gue juga pernah ketahuan tato kan. Disidak tuh. Hari Minggu kan kita mau. Disidak. Lu kalau misalnya disidak gitu sama bokap bawa kamera juga gak? Oh enggak. Cuma ada kru. Oh ada kamera. Sama gue pengen buat nyatet. Baik. Terus habis itu bokap lu sambil duduk yang gitu. Iya gini. Pakai nasinya. Terus ayah mau ngomong. Nah pas gue ketahuan, gue kan panik kan. Itu tato beneran. Iya. Coba kasih lihat. Gue kasih lihat. Enggak ada tuh. Sebenarnya yang sini. Enggak ada. Coba lihat yang kiri. Nah, pas ketahuan kan gue panik kayak, iya tato. Kenapa? Gue bilang, lah malu juga. Ya. Soalnya dia lebih banyak kan. Tangan gue diaduk, gue udah gini kan. Baru juga diangkat gini. Nah terus kayak, kalian nih mau jadi bandalan,
Gak tahu. Gak tahu. Gak tahu lihat ke depannya. Let it flow. Terus semenjak itu kayak oh ya udah, jadi udah mulai terbuka sih. Dan maksudnya kayak ya kalau udah nato, kita kan nggak bakal jadi tiba-tiba langsung begal kan, bukan kayak gue tato nih, gue mau bunuh orang nih, kan nggak gitu ya, langsung berbagi gitu. Kayak ini apa penembak misterius Petrus ya, Petrus sih bener ya, makanya kenapa dulu tato itu apa tabu, iya tabu iya, iya, dan iya, jadi iya. Hal yang kayak wah preman banget karena zaman dulu ada Petrus itu iya, kan setiap preman tuh pasti punya tato gitu. Itu kan ada perkembangan zaman kan, jadinya betul, kayak jadi mereka udah lebih terbuka lah tentang tato seni gitu gitu, dia udah mereka udah gak pernah mempermasalahkan Nah itu, jadi kayak misalkan kita lihat zaman dulu kan, at least kita ya, gitu, titik batas nakal dan enggaknya kan di situ. Nah kalau sekarang kan lumayan ramai anak-anak remaja, anak sekolah, ngebully, membully temennya sendiri, atau membully gurunya. Ya kalau misalkan soalnya ada yang, ada gitu, ada video, video anak-anak sekolah ngebully gurunya, terus divideoin gitu-gitu kan. Itu nakal kalau zaman sekarang tuh ya, kalau kita kan dulu kita tuh hormat banget sama guru. Asli. Takut asli. Takut banget. Sekarang tuh kayak enggak ada sopan-sopannya, udah enggak bisa, enggak ada lack of respect gitu. Karena gue rasa balik lagi apa yang dilakukan di sekolah itu sedikit banyak, bukan sedikit banyak sih, sebenarnya lebih banyak karena apa yang kita alamin di rumah. Jadi kalau misalkan di rumah kita respect ya, bukan nurut doang. Yeah. Respect sama orang tua, most probably di sekolah kita akan nurut, kita akan respect sama guru. Yeah. Karena udah tercermin kan. Nah, cuman masalahnya sekarang mungkin ya anak-anak sekolah juga enggak terlalu respect sama orang tuanya gitu loh. Lu pernah enggak tidak menghargai orang yang lebih tua ataupun juga dosen atau guru lu? Kalau gue sih nggak pernah, kecuali kalau emang dia salah. Kalau dia salah, gue bisa ngelawan. Tapi ngelawannya juga nggak pakai fisikal. Iya, lawannya juga ada caranya kan? Iya, diskusi misalnya. Iya. Beberapa kali sih gue berantem sama guru. Tapi maksud gue, ketika menurut gue nggak salah, tapi guru tuh kayak nyari masalah aja gitu loh. Karena dari dulu, gimana ya, memiliki seorang ayah public figure itu udah sangat susah. Apalagi waktu ekspektasi mereka nggak sama. Iya, gitu ya, kayak bapaknya gini, anaknya kok gini, gitu beratus-ratus ribu kali gue denger gini. Bapaknya public figure, anaknya public enemy gitu. Ya gitu juga, gue gak public enemy. Kalau itu mah yang... Wah! Iya, jadi menurut gue, lu gak bisa samain ini sih. Orang tua mereka dan... Itu sama kayak yang tadi kita ngomongin, kalau ternyata limit kita itu ternyata di orang tua. Kalau menurut orang tuanya itu biasa aja, ya anaknya pasti kebawa kayak gitu. Iya. Jadi dari dulu tuh gue... Enggak suka itu kalau dibilang bapak lu kayak gini, lu nya kok kayak gini gitu kan. Oh iya. Ya, emang iya sih. Masalahnya bapak lu terkenal banget sih. Ya gimana? Iya kan? Gua ngomongin di Facebook kan salah gua, bapak gua terkenal, salah lu bapak lu biasa aja. Coba bapak lu terkenal, lu mungkin bakal ada pressure itu juga kan, bakal ngerasain itu. Iya, sama kayak gua juga sering dibilang gitu. Masa anak pendeta gini? Iya. Tapi setelah misalnya kayak kita dapat penghargaan, oh wajar lah bapaknya kayak gini. Iya, gua jadi gak suka gitu. Iya. Serba salah deh. Oh iya benar. Gue selalu bilang gue diadopsi deh. Santai, bukan bapak asli. Biar gak salah ya. Biar gak salah. Gue gak suka, dari dulu perbandingan tuh pasti selalu ada sih. Menurut gue itu yang bikin mental seseorang tuh terganggu kali ya. Dari perbandingan, kalau gue ya, gue ngerasa perbandingan tuh selalu ada diskriminasi di mata semua orang. Jadi... mulai dari orang lain bahkan keluarga sendiri gitu. Misalkan kayak gue bikin YouTube terus bokap gue nanya, kok kamu nggak terkenal siapa gitu kan? Kita let's say Agung Hapsah, kok kamu nggak terkenal Agung Hapsah atau Atta Halilintar gitu kan? Nah, gue tuh susah buat ngejelasin kalau ya aku orangnya nggak kayak gitu. Ayah mau kalau aku bikin konten-konten kayak Atta, tapi nama ayah ke bawah loh gitu kan? Susah. Anda cocok masuk ke Candy gitu. kadang-kadang kembali lagi dengan saya. Gue bilangin aja lu kagak, itu bullying loh. Oh tidak tidak gue apa impersonate. Tapi untungnya dari circle orang tua gue juga itu kita memiliki high tolerance dari bercanda. Jadi itu penting tuh, bercanda kita tuh bisa buat orang mungkin udah kelewatan, tapi buat kita itu bercanda. Dan buat keluarga kita itu kayak anin mereka bercanda. Dia bisa berani-berani ngomong ke bapak gue, palanya kayak bakso gitu. Bapak gue gak marah sedikit pun, malah kayak oh. Enggak. Contoh. Tapi dalam hati gitu. Tapi maksudnya dalam hati gak ada ya? Walaupun tidak disebutin gitu ya.
Maksudnya hal-hal kayak gitu, makanya kalau dilihat kenapa keluarga gue baik-baik banget, yang bilang keluarga gue kompak banget, ketawa-tawa mulu, enggak selamanya kayak gitu. Ya, ya. Pasti tetap ada cekcoknya, ada apanya, tapi buat buat gue, keluarga gue ini memiliki toleransi yang sangat tinggi dalam bersandaan, betul. Sehingga itu membuat kita nyaman buat ngecerita apapun. Jadi lebih luas gitu. Lebih luas, jadi kayak gue tuh kalau ngeliat nyokap atau bokap itu bukan kayak ayah atau ibu, jadi kayak teman gue. Jadi gue bisa cerita apapun ke ibu gue, kecuali narkoba ya. Bisa apapun ke ayah gue. Karena kan memang lo juga tidak. Emang tidak. Ya. Maksudnya apa yang mau diceritain juga? Mungkin saking leluasanya, gue tuh bisa ngomong ke nyokap bokap gue kalau misalkan, Bu, Kak Rama ketawa mulu, kayaknya habis nyimeng dah. Iya, maksudnya. Oh, iya. Dan nyokap gue tuh gak yang kayak, dalam nama Yesus Kristus, kapan diur? Gitu. Enggak. Ibu malah bilang, mana? Iya, ibu bilang, mana? Gitu kan, kayak bertandanya continue gitu. Yeah, jadi gue kayak, jadi kayak, berarti aman lah ini kita ngomong-ngomong hal-hal tabu gitu. Iya, maksudnya lebih. Kecuali lebih seks juga. Iya, iya. Karena memang belum pernah ya. Memang belum pernah. Gue sekarang 4 tahun gandengan. Adiknya yang gandeng. Namanya Mojo Jojo. Kecil tapi jago banget. Nih, bangun. Gue berusaha untuk ngebersihin lo. Iya, tapi ya. Kesel banget. Goblok deh lama. Di luar dari, ya kita kan ngomongin soal kenakalan-kenakalan remaja gitu kan. Maksudnya, di luar daripada yang sudah pernah lo alamin, terus kenakalan-kenakalan yang lama gitu, apa yang bisa dipelajari dari situ sih? Maksudnya, kalau misalnya kayak gue dulu, akhirnya pengalaman gue pakai narkoba, gue bisa share ke kemanapun sekarang gitu. Jadi, kebetulan, lumayan dekat sama beberapa LSM yang memang concern di bagian itu, bagian narkoba, dan gue kasih tahu resikonya, kenapa gue pakai ekstasi, sabu putau dan segala macam gitu. Gue kasih tahu resikonya sampai gue benar-benar nggak bisa apa-apa lagi. Memang awalnya adalah dari menurut gue ini adalah kayaknya alasan yang tepat gue pakai narkoba karena keluarga gue hancur gitu. Tapi sebenarnya kan itu cuma alasan doang. Yeah. Yeah, yeah, setiap orang pun juga pasti punya alasan gitu kenapa dia pakai narkoba. Dan waktu lo pakai, terus itu kan sebenarnya there's no way out sebenarnya. Waktu lo begitu lo pakai, ujungnya itu cuma dua. Kalau nggak lo penjara, kuburan. Gue bersyukur banget gue punya kesempatan untuk keluar dari sini, dan akhirnya gue sampaikan ke teman-teman semua gitu. Nah, kalau misalnya lo dari yang misalnya nyontek teman gitu atau apa sih? Kalau gue kan gue dulu juga suka dibully tuh. Nah, mungkin waktu gue zaman dulu itu gue sering banget mental breakdown karena cuma perkataan doang. Sekarang ini gue dapat kesimpulan kalau ternyata omongan itu bisa aja bikin seseorang itu mental breakdown. Jadi sampai sekarang tuh gue selalu respect sama orang lain. Karena berdasarkan dulu gue pernah dibully dan gue gak mau perkataan gue itu membuat orang lain down. Saya punya quotes bagus buat dia. Apa tuh? If you don't have anything nice to say, don't say anything. Wow. Thank you bro. Yeah. Enggak sih, kalau gue satu hal yang gue pelajari banget, semua hal yang semu itu memiliki resikonya masing-masing. Betul. Ketika lo mau melakukan sesuatu, lo harus tahu resikonya apa, gini gitu. Kalau lo udah siap dengan resikonya, ya go for it. Yeah. Kayak gue misalkan, gue kepo banget sih. Gue gak pernah nyobain yang namanya ekstasi. Gue kepo. Yaudah nih coba, gak mau. Karena gue tahu resikonya apa dan itu melanggar, blablabla. Gue gak mau jadinya. Tapi gue ditanya, lo pengen tahu? Pengen tahu. Tapi lu mau nggak mau? Karena udah tahu. Karena udah tahu resikonya. Karena gue tahu resikonya, okay. Jadi gue tahu apa yang harus gue lakukan, apa yang nggak harus gue lakukan. Ada kadang-kadang beberapa hal yang biarkan rasa kepo itu jadi rasa kepo aja. Nah, harus tahu gitu. Iya. Kalau gue bisa bilang gue tuh, apalagi dibandingin kalian ya, gue nggak nakal. Iya. And I'm proud of it. Karena banyak orang yang malu mengakui kalau diri dia tuh nggak nakal gitu. Tapi lu nggak kepo apa? Kepo. Tapi kita tahu resikonya. Oh. Betul. Lo membuktikan bahwa ternyata nggak jadi nakal itu nggak membuat lo kuper, ya kan? Karena kan dulu tuh kenapa banyak banget kan orang pakai narkoba itu ya karena pergaulan. Pengen nyoba biar supaya diterima di society. Betul. Nah, maksudnya gini kan, kalau misalkan lo udah emang memutuskan untuk nggak mau menjalani itu ya karena lu tahu resikonya apa segala macam, ya lu tetap bergaul dengan orang lain gitu lo, jangan menutup pergaulan lu gitu lo. Dengan lu bergaul tidak berarti lu akan masuk ke dalam
Setuju, setuju. Yang lingkungan itu juga. Cuman gini, lu akan tahu di titik dimana lu harus berhenti bertemu dengan orang yang emang rusak gitu loh. Iya. Memang anak muda tuh harus bisa belajar buat bilang enggak sih. Kan ngapain lu iyain atau lu melakukan yang lu tahu itu hal yang lu enggak suka. Iya. Untuk menyenangkan orang yang bahkan lu juga tidak suka sama orang itu gitu. Iya. Buat apa ya enggak sih? Kalau misalnya ditanya gitu ya, gue pengen banget kalau misalnya gue bisa mengulang waktu dan tidak melakukan itu semua sebenarnya. Karena gue tahu itu resikonya. Gue punya kesempatan kedua untuk bisa bangkit dari itu, bisa keluar dari narkoba aja. Itu buat gue itu kesempatan yang langka banget. Dan gue tahu gak banyak yang bisa ngedapetin itu. Karena sepupu gue sendiri pun juga meninggal karena itu. Mulainya bareng sama gue dan akhirnya dia mengakhirinya di sana gitu. Dan banyak banget ya, makanya gue bersyukur lah. Jadi kalau misalnya memang ada pilihan untuk tidak memakai, ya lebih baik tidak dong. Tapi nggak menjadikan lu yang sekarang kalau lu nggak pakai. Betul. Menurut gue setiap orang tuh ada pelajarannya dan juga ada perjalanannya. Gitu. Maksudnya lu nggak perlu jadi orang yang so tau gitu ya. Maksudnya kalau misalnya kayaknya gue kalau misalnya pakai narkoba kayaknya bakalan lebih legit gitu kayaknya hidup gue. Enggak juga dong. Kagak belain. Enggak, gue gak tau. Tapi kayaknya enggak kan. Iya, gitu. Sama kayak ngerokok kan. Kalau kita semua bisa enggak ngerokok, gue sih milih enggak ngerokok sih. Betul. Betul. Because not smoking is the new sexy. Oh iya. Not smoking is the new sexy. Iya. Kalau ada orang yang enggak ngerokok, gue kayak... Lu keren banget ya. Oh, lu berarti memuja gue ya? Enggak, kalau lu asma aja. Kalau lu enggak asma, lu ngerokok kan? Iya sih. Nah. Oke, kalau gitu. Thank you. Thank you banget. Sudah mau share kenakalan kalian. Kalau misalnya lu butuh kita untuk datang ke tempat lu untuk bikin sesuatu pun juga, please. Mau. Kasih tau aja. Mau dong. Kapan? Ntar season 2 suruh petundang udah ngajak-ngajak orang loh. Iya. Ngomongin kenakalan remaja part 2. Iya. Tapi yang di kita very explicit content ya. Iya, it's okay. Oh iya. Kalau ada barang-barangnya di meja. Jangan dong. Oke. Kalau gitu, thank you ya. Thank you sekali lagi, terima kasih semuanya. Thank you. Sampai ketemu lagi di PFV selanjutnya. Bye-bye. Bye.